Kecil-kecil Al-Fatih sudah dikasih pelajaran etiquette yang baik, ketemu yang lebih tua langsung salim, guys. Ya, budaya ketimuran orang Jawa yang selalu menunjukkan sikap ramah sopan kepada yang lebih tua. Tentu hal itu ditanamkan Leslar kepada putra semata wayang mereka. Apalagi kalau pas happy. Lihat abang kalau lagi happy, seneng banget kan, guys. Assalamualaikum. Maka tak heran bila Abang El selalu tampak ceria dan happy banget, apalagi pas kalau lagi ngumpul sama papa bundanya. Walaupun ia dikerjai sama papa bundanya hingga banyak fans yang menyayanginya. Ini mamanya, ini dedenya, ini bininya. Ini makan kacamata. Kacamatanya tuh, Hah? Kacamatanya. Mau mamam juga kamu ya? Gitu. Mamanya Sekarang udah enggak, bro. Bisa? Beneran ya? Beneran ya? Pasti beneran ya?
Kok hebat ya? Berarti dia mempunyai empati tinggi. Iya, amin. Aku juga ada. Lihat bunda lagi. Siapa pelakunya nih? Papa Adin sama Ayang Guzel ya? Papa Adin sama Ayang Guzel ya? Lihat bunda lagi. Udah lama nih, uaknya nih gak mampir nih, nyelam mulu lagi. Gunawan, gundul menawan. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang seputar tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.